dulu. Ya piye aku, kok malah engko nak aku ngomong ding-ding mbok pikir. Jadi ngomong ya terus mikir, Mbok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mas Ekis. Iya, aku karo bojoku iki pe omong-omongan pemirsa mesti kesan apa kesan-kesan setelah menikahi. Jika kan menane saat dulu kan urung pernah kok bahas-bahas tentang ini iki ora di. Nah, nyeluk milih di Dik ya apa Umi, apa? Umi. Umi karo Abi, Mas. Umi karo Abi. Aja Umi-umi tapi. Iki pemirsa yo alhamdulillah iki aku yo emang tara itu cek malu aja. Soalnya yo tara biyen emang gak pernah pacaran setelah menikah. Jadi malah aku malah seneng kok ngene iki. Jadi iki cek ono rasa sayang-sayange. Cek luweh-luweh. Malah tuh yo ana rasa isin-isine ya terus ana rasa malu-malune terus karo ana rasa iya canggung terus rasa apa ya pokok kecil rada isin. Nah, emang awake dhewe pas sebelum nikah aku belum pernah pacaran mbek bojoku emang terus yo ketemu paling mangan bermain yo mulih. Gua nek ana petuk yo mulih ngono nek laran dolan ngopi gak pernah teko bojoku ya Dik. Gak pernah ya, Dik? Pandanganmu lho, Mbak, nanti lah kameranya nanti. Kameranya nanti, nganunya nanti, bujuknya jejak, ngono kan? Terus ingat pemirsa, kan ya itu kabar juga. Aduh, dicetot, pintu jelas sih, Sandi. Maksudnya aku ya. Aku, ngana pemirsa, insya Allah, ikan mambungnya entok telepon. Ya pemirsa. Entok telepon kok ngene kok entok telepon sampe entok kabar aku wis ditawani Linda, bojone kan kerja di Jember. Adikku kan ngomong ngene, "Mas, piye awakmu gelem melok Pak Yabi dek iki pas aku numpak motor." Lah piye ndek mosok nganten anyar pe ngono kuwi pe lunga mundak bersepasar rek, Mas. Alo ora popo soleh ngono. Terus aku apa ujung bianan karo Pak Yabi juga jadi cek butuh nongkrong tak pikir soalnya kan yus rumah tangga juga terus mesti lebaran ini pengeluaran ini iyo akeh juga mesti jadi iyo mungkin insya Allah besok minggu kenapa koi? Oh, nangis. Iya. Insya Allah aku minggu merantau pemirsa di Jember. Yo piye yo, mari bojo pengeluarannya akeh. Jadi jane abot ninggal bojoku. Iya. Ninggal bojoku ya abot pemirsa. Tapi yo piye meneh demi kebutuhan soalnya yo jenenge wong rumah tangga mesti sing dibutuhno duit. Terus yo bojoku yo aku pengen nangno bojoku. Terus wis tau di sumpe nak Mas harus mulai ra awakmu. Iki ya. Iso tumbas sapa sing disenengi keturutan. Ketulah. Ketulah sih. Terus aku nak buat para sahabat manis e yo sepurane paling aku ngontene di Jember. Wis ora adik ini sing menghandle sing di omah. Sing menghandle di omah iku dek kontennya bujuku ijek didampingi karo adikku didampingi karo siko didampingi karo Mbak Erna dengan berat hati yobi yojo jadi aku mau pisah karo bujuku mari pas lagi sayang-sayangnya kan ini pas sayang-sayangnya lagi-lagi iki lagi-lagi apa dia memang seorang yang nikah rasa sayangnya lagi saiti tapi bar nikah ibaratnya pacaran setelah menikah malah luwe sayangku malah luwe ngambil bujuku tenan terus bujuku iki yo ora iso ado karo aku ndek enak aku rong mulih kan aku wifi menan to pemirsa wifi nan soalnya aku upload kuwi ning wifi gak iso mbuh data aku nak rong mulih bujuku rong turu soalnya mesti goleki kelekku soalnya tapi yo piye nek demi
nganu bersama. Yo, di, masa depan awake dhewe. Gak apa-apa. Paling enak pirang minggu, paling lebaran ku mantuk. Jirene Ayati lebaran kurang 2 hari pulang. Lebaran kurang 2 hari. Nek gak malam malam nangis dong, itu Mas Aris malah kanu toh. Saya ini kan kanu pemirsa, jadi konten ini kan hari Sabtu toh pemirsa, paling tak terbitno dino minggu ini. Jadi iki ringkes-ringkesnya paling mengkuh. Aku juk tolong bujuku juga tak kon ngadai pakaianku, nak gak yo ngadi diwi tapi di Singgano kelabi ini jari pemirsa. Lepi ya dia mbok kon ning perantauan mbok nuduh. Ya udah lah. Tuku mas. Tuku. Ojo ada duit cepat gue mau gue sanggup pak tuku. Dia sanggup ora gue. Sayang. Ya sayang sayang. Yo, tiba hari mau ya tuh cukup. Gue sanggup bengi yo. Yo pemirsa pokoknya aku yo jo pesen-pesen dulu kontenku. Boy, kumpa aku neng kono neng sawah. Soalnya bujune adikku kan ngombi. Ngombe aku main pari yang gue mesin nunggu lo paling aku buat bagian gue ngusungi gue motor gue apa nunggu jadi apa nih galau bujus soalnya pas lagi sayang sayang ini gitu pas poso sih san jadi prai jadi yo pene yo aku yang mau jujur sekolah karo bujuku sekolahnya yo di pas poso iki ora iso ngancani awakmu ngantek sepenuhi tapi upe meneh wis paling poso untuk pitung dinonan iki iso ngancani tapi posonan saterusnya Mas Aris nang perantauan sementara sahur sementara sahur ambek Mbak Linda ambek Atip jadi kalau mau aku ada dulu tapi iya aku malah yang kona aku ngomong dingin gue pikir jadi mau ngomong gak perlu mikir kok. Nangis tuh. Ingat Mbak Linda, kalau ingat Mbak Linda, aja nangis. Mas Aris kapus ya aja nangis. Orang lu mau jalan Mbak Linda, gue juga ingin Mbak Linda. Ingat ya? Ingat ya Mbak Linda? Mbak, beli cewek ya bu. Beli cewek biye? Ya bu, beli cewek apa? Beli cewek apa? Mas Aris orang lu mau, hei. Mas Aris orang lu mau, masa iya aku senangin pak ya, masa nganten. Ya mau jadi hapus, mana bapak? Aku ngapus sih. Hei, Dik, aku ini ada yang ingin ya. Kan aku ini ya ide Mbak Linda, Mas Aris, ayo ngeprank Jepi Gipi gitu. Mbak Linda ini loh, Mbak Linda nih Mas Aris, ayo ngeprank bujumu piye ini kan lagi ngantar nanya, mesti ini lagi sayang-sayangi loh, kok malah berapa, tapi kok tegunya ini loh pemirsa ini, ceritanya bujuku sampai nangis-tenang ya, sekurangnya ini loh pemirsa, ini kan aku numpak motor ambil adikku dan adikku malah malah nangis, piye tuh adikku gini, mas Aris, ayo ngeprank kan piye, Mbak Pinky piye piye ngepranknya, tinggal awakmu lungo, melok Pak Yapi nih jember ngono wih, cocok iki aku nih ngono aku reaksi nih piye ketoknya nganu nangis paling, soalnya apa bujuku kayak suatu kok kelek aku nih, terus yuk bujuku cek sayang ter aku yo orang arah tegel soalnya aku yo mau atuh karo bujuku soalnya aku yo iku ya iya iki ki mung ora urung pok mas tak kongkon ring ke si klambine tapi kok wis nangis di sini sakno aku terkiyut aku sayang iya drama sih yang sama orang ya Allah, buat sahabat manisnya sepurane yo, aku gak lumayan Jember terus ya orang apa jenisnya
tetep nang omah, mau ngeprank bojoku ben aku pengen ngerti reaksine bojoku nak tak tinggal lunga merantau koyo piye ngono lho. Terus pas iki lagi sayang-sayange terus ya pas lagi nganten-nganten nyari. Yo jebule kok mau reaksine bojoku ternyata prank kita berhasil. Hore! Di sepurane. Pinter ya. Yo wis sing masak no mas gue bingat tak kayak ini. Dia mau cerita aku sampai nyamuk tak merasa yuk sih yang tiba ayah aku mau aku ke rumah aku mau berapa dia apa anak ini tarang tak jalari bujuku pemirsa aku ngomongin ini lho aku langsung yang konten kan dia gak percaya jadi saat dulu harus tak jalari dia emang jadi masalah tak merantau dia mau ngapu sih dia masalah harus kondok bapak iya ini orang dia mau iya deh ini aku pas sampean trawe aku kondo bapak dari ini rapopo soalnya bisa ngobrol tak bibi ngono dia percaya menang dia harus mikir dah menang aja dia mau aku bujuku mikir aku terus aku jelasah berarti rotu enek ketanya berhasil gitu pranknya terus ajak ngonten iki kok dilalah yo berhasil tenan alhamdulillah prank aku berhasil terima kata iki ya pertama kali aku ngeprank bujuku tak tiga lungo alhamdulillah berhasil pokoknya ini kayak nek lungo-lungonan pemirsa mau ngeprank orang arah aku ninggal no tenan bujuku nek ape melo ayahku ndek we anan we ayahku lho nggih. Ya terima kasih buat sahabat manis yang dimanapun berada Indonesia luar negeri dan seluruh alam jagat raya sedunia tentunya para ceng-ceng sipe dibantu di like, share, komen, dan subscribe juga di channelnya Pinky Manis Cheez. Mau yuk prank, cuma prank sekali lagi cuma prank yuk pemirsa. Selamat berjumpa lagi di konten kami berikutnya dari kami keluarga manis saya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.